Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Saat ini saya ingin membicarakan soal Festival Sriwijaya yang ke-29 dengan judul Festival Sriwijaya 29 Menonton Peristiwa Seni dari Layar Gawai. Festival Sriwijaya sudah berlangsung selama 28 tahun. Nah, untuk penyelenggaraan Festival Sriwijaya yang ke-29 tahun 2021 ini, karena Indonesia mengalami pandemi COVID-19, maka penyelenggaraan Festival Sriwijaya dilangsungkan secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang itu di tahun ini diselenggarakan secara hibrid, offline dan online selama 7 hari, dari tanggal 22 Oktober sampai 28 Oktober 2021. Festival ini merupakan diselenggarakan oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan, jadi menyajikan puluhan pertunjukan dari pelaku dan komunitas seni dari berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Selatan. Kemudian seluruh pertunjukan yang ada dalam Festival Sriwijaya itu disiarkan secara langsung melalui Instagram dan YouTube Pesona Sriwijaya. Mari menyaksikan sejumlah pertunjukan dalam Festival Sriwijaya yang ke-29. Ada tiga pertanyaan yang berusaha dijawab, yaitu pertama, bagaimana pengalaman penonton terhadap tayangan langsung ini? Kedua, migrasi pertunjukan luring ke tayangan daring? Dan yang ketiga, soal distribusi Festival Sriwijaya. Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, dilakukan studi pustaka karena observasi ya tayangan pertunjukan di akun YouTube Pesona Sriwijaya. Kemudian untuk analisa dilakukan dengan pendekatan kajian budaya dengan teori representasi Stuart Hall. Festival Sriwijaya itu merupakan rangkaian pertunjukan seni, jadi menampilkan berbagai seni pertunjukan yang ada di Sumatera Selatan dari berbagai kota dan kabupaten yang ada di sana. Nah, sebagai pertunjukan seni, seluruh pertunjukan itu merupakan peristiwa seni yang terjadi di lokasi dan waktu saat itu ya. Jadi peristiwa itu tetap akan berbeda ketika dipertunjukkan ulang di waktu dan tempat yang berbeda. Pertunjukan seni dalam Festival Sriwijaya ini merupakan hal baru ya bagi penonton, bagi pelaku seni maupun bagi komunitas yang menyajikan karyanya. Komunitas seni
atau pelakunya sendiri tidak menyadari bahwa apa yang disajikan itu disaksikan secara langsung oleh penonton dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari sajian pertunjukannya ya, yang di panggung. Di lain sisi, penonton itu biasanya menyaksikan pertunjukan lewat gawai. Itu karena sebagian besar dari penonton Indonesia itu menonton lewat gawai. Pengalaman menonton ini sangat berbeda dengan kebiasaan saat menonton pertunjukan langsung. Karena dalam pertunjukan langsung kita bisa menyaksikan pertunjukan dari berbagai arah, berbagai sudut, dan mana yang kita sukai. Sedangkan kalau misalnya menonton melalui gawai, kita hanya menyaksikan visual dari satu arah, mengikuti apa yang disajikan lewat kamera. Itu sebabnya ini menjadi hal baru bagi penonton. Jadi pengalaman baru bagi penonton. Menariknya lagi, penonton bisa berkomentar di kolom chat. Jadi lebih interaktif dibandingkan dengan menyaksikan langsung pertunjukannya. Dari sini kita bisa lihat bahwa penonton saat festival Sriwijaya ini tidak ubahnya seperti klub penggemar, fans club. Jadi mereka berkomentar, suka atau menyatakan pendapat ataupun kehadiran dalam menyaksikan tayangan tersebut untuk mendukung daerahnya sendiri, daerahnya masing-masing, juga komunitas yang disukainya. Apa yang terjadi dalam Festival Sriwijaya ini adalah migrasi medium nih. Tanpa pecundang, tanpa pemenang. Tiap harinya ada ribuan penonton yang menyaksikan Festival Sriwijaya. Sebagian besar dari Sumatera Selatan, lainnya penonton dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Pertunjukan luring dan daring dalam Festival Sriwijaya merupakan proses. Dan dipastikan proses ini terus berkembang dan berusaha mengeksplorasi cara baru menyajikan pertunjukan ke penonton. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi ini. Alangkah baiknya kita lebih banyak berbagi pengalaman dalam sesi diskusi.